baru lihat video Anda yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu wajar-wajar saja katanya. Dan anjing-anjingan itu juga biasa katanya untuk orang pengantin baru yang baru menikah, yang belum lama dan mempunyai anak baru seumur jagung. Itu maksudnya apa ya? Baru-baru ini beredar video memperlihatkan pedangdut Inul Daratista menganggap wajar pertengkaran hingga menyebabkan kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora dari suaminya Rizky Billar. Inul juga berharap Lesti dan Rizky tidak sampai bercerai. Pernyataan Inul tersebut disandingkan dengan jawaban Mamah Dede soal perempuan yang bertahan dalam rumah tangga meski mengalami KDRT demi anak. Mamah Dede lalu menyebut wanita itu bodoh. Psikolog Dr. Lita Gading juga mengomentari hal itu lewat akun Instagram pribadinya. Lita menyayangkan pernyataan Inul dalam video yang sepenggal ditontonnya di media sosial itu. Lita Gading lantas meminta Inul Daratista membuat video klarifikasi. Pasalnya pernyataan Inul Daratista dianggap mewajarkan tindak KDRT. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Dear Mbak Inul, saya baru lihat video Anda yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu wajar-wajar saja katanya. Dan anjing-anjingan itu juga biasa katanya untuk orang pengantin baru yang baru menikah, yang belum lama dan mempunyai anak baru seumur jagung. Itu maksudnya apa ya? Saya cuma baru dapat sepotong dari potongan video tersebut. Saya minta klarifikasinya. Kalau sampai ini tersebar dan Anda yang menyatakan itu, ini sangat berbahaya. Artinya, Anda membolehkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu wajar dan sah-sah saja dilakukan oleh seorang pasangan. Mohon maaf ya, saya tidak sependapat dengan Anda. Saya yang paham tentang kejiwaan seseorang, dampak dari KDRT itu sangat dahsyat dan panjang sekali untuk sembuh. Jadi, saya minta cabut lagi kata-kata itu dan take down. Saya nggak mau sampai itu beredar. Karena saya memposting juga yang ada kontroversi dengan bahasan yang berbeda dengan Mamah Dede. Jadi, tolong di apa ya? Maksud saya posting tersebut agar Anda bisa melihat dan itu yang beredar saat ini. Itu saja. Kalau memang sudah ada klarifikasinya, video itu akan saya take down juga. Oke? Terima kasih. Lita Gading.